Saat ini kita ada di Ciwede. Kita mau jalan-jalan ke Kawah Putih. Masih bersama tim Alam Ngawur nih, Bapak Farid. Siapa? Oh iya, Kama. Kama. Kamu ditunggu Kama sekali ya? Lama. Lama. Kama Sutra. Bang. Ini yang di depan lagi sibuk bawa setir nih, Bapak Mika dan Bapak Udin. Megang setir. Jalannya sama di Pengalengan, meliuk-liuk. Ular. Banyak penginapan dan juga banyak tempat makan, jadi tenang saja kalau kesini pasti tidak kelaparan. Di daerah sini ada Kawah Putih dan ada air panas, pemandian air panas. Terus di sini model stroberinya, kebun stroberinya bisa petik sendiri itu semuanya, tuh lihat kebun stroberi semua. Ada tehnya juga, tuh teh. Iya. Mau masuk nih. 5 kilo ya? Iya, biasanya kita 14 menit sampai batas kawan. Oke. Okay. Kalau dari atas, ya. Dari atas turun batas jam berapa? Makasih sampai jam 6 sore, Pak. Jam 6 ya? Sampai jam 6. Iya, makasih. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Semoga mau dengan ada semuanya. Berapa kilo? Ini kita akan mewawancarai narasumber kita. Pak, bisa jelaskan tentang Kawah Putih, Pak? Ya. Kawah Putih ini wisata apa ya, alam ya. Objek utamanya itu ya Kawah Putih. Cuman di sini kita masuk menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kita terkena tarif untuk jasa lingkungan. Thank you.
burung-burungnya nggak sekalian, Pak. Kalau suka dengan burung rebus, bisa. Isunya kan kalau burung lewat di atas kawah itu mati, Pak. Itu bener apa enggak, Pak? Nah, itu kalau kawahnya mengeluarkan ya, zat-zat ini. Paling mengkisut dikit. Mengkerut ya. Wah, ini mobilnya mengalami kendala sedikit, tapi ini udah jalan. Cepat. Tambal ban, Pak. Jauh, Pak, ini. Aku keras kehidupan, Pak, ini kalau sampai bannya bocor. Jangan sampai tragedi. Saya lano kok pakai ban sepeda. Ini kalau jadi tukang kebun di sini kayaknya sengsara, Pak, hidupnya, Pak. Lah. Jauh. Luas banget, Pak. Kok Anda itu beruntung hidupnya di zaman Indonesia sudah merdeka. Coba waktu zaman Jepang. Disuruh pangkas semua ini. Gimana? Dikasih modalnya cuma golok doang. Kayak samurai, Pak. Aduh, aduh. Tapi di sini sih saya suka. Iya, Pak. Ya. Saya juga, Pak. Lebih bagus lagi kalau ada hawa gitu ya. Itu. Maksudnya perempuan. Kalau kita sudah kedinginan kan kata narasumber sebelah itu hanya ada satu titik yang belum yang tetap panas. Apa? Nah, itu. Busi. Ada lagi. Pak, belum selesai, Pak. Capek, Pak, ya? Oh, enggak. Kalau Anda seorang, naik, Pak. Kalau Anda seorang biker sejati, ini adalah tantangan alam. Iya, biker sejati, Pak, tapi ini kayaknya jauh, Pak. Iya, kan bisa. Ini. Kan ada sepeda downhill itu loh. Iya, itu kan buat turun, Pak. Ini naik. Nah, uphill. Welcome, Pak, welcome. Ini nama sampe ya, Pak? Yo, welcome. Oh, Pak. Ini Pak, salah kan kita kan. Cide. Ini Pak, welcome, Pak. Oh, welcome, welcome drink. Welcome. Kolek langsung, Pak. Sambut dengan jadarek. Jadarek. Langsung parkir. Ini udah sampai. Ini adalah salah satu fasilitas umum. Oh, tutup, lagi tutup WC-nya. Itu halte bisnya. Di rumah sebelah sana, Pak. Ini adalah nih, strike. Ini masih bersama teman-teman alam ngawur. Belum naik nih. Ayo menuju ke Kawah Putih. Menyusuri jalan menuju ke Kawah Putih. Kayaknya asap rokok enggak hilang. Enggak boleh merokok ini, jadi dimatiin semua. Bapak yang tadi ya? Iya. Oh iya. Kita tunggu komentar-komentar ngawurnya, Pak. Di Kawah Putih. Wih, ada saung kecapi. Thank you.
jalan gitu, jalan terus. Yang buat ini. Ini tangga turunnya indah sekali. Mati sendiri kan? Oh iya. Saatnya turun. Hei kakak. Lu lagi kolam renang. Kalau ke kiri ke hutan Cantigi. Kita ke Fakta lurus. Bau belerang di sini. Sulfur. Terima kasih kakak-kakak. Bita-bita ingat di kakak. Ini adalah kawah putihnya. Banyak fotografer. Nih. Foto langsung jadi. Ambil full, kakak. Ambil full lah. Eh, tak. Itu aja. Ada bulenya juga. Oh, actually my boyfriend can borrow this jacket from Iceland. That is true. Okay. Coba dilihat dulu. Kenapa? Biar aja dibayar satu, foto kita beli 5 gitu. Oh, foto beli 5 ambil beli 5, satu kali jepret kan lumayan. Ini aja sepuluh. Gede. Timer, ke timer. Ayo. Ayolah, kita berbanyak. Bagaimana caranya dia biar di sana? Oh, di atas batu. Danaunya berwarna putih kebiruan. Ini airnya panas sih. Sana di, cium di, ada rumah. Saya mau tanya lagi. Udah, capek. Ada uapnya. Yang panas pasti tuh. Kelihatan uapnya kan. Mas, per lembar 500. Oh, keren berganti adik. Di atas kayak ada rumahnya. Zoom. Tuh. Mungkin semacam shelter atau pos pendakian. Set. Zoom out. Gelap ya? Kagak, Bang. Nih, gua dong. Kita masih jalan-jalan di kawah putih. Ini bukan bapak yang kemarin ya? Kamu lagi. Bapak lagi nih, kebetulan pak. Gimana pak? Boleh komen lagi pak? Boleh, boleh. Gak bayar kok. Ya silahkan pak. Komen bapak apa ini tentang tempat ini? Kawah putih. Itu teman bapak ya? Oh iya, ini teman saya. Nah, ini teman saya juga. Sudah berapa lama pak? Dari ini keluar RSJ. Ini kawah putih adalah kawah yang putih. Kawah putih karena belerang. Oh. Bukan. Ini dulu penduduk Bandung cuci beras di sini. Ini air tajinnya, ya kan? Oh, buset. Iya. Kalau ini air tajinnya nih berasnya sebanyak apa, Pak? Ya, Anda pikir sendiri, nanti kasih tahu saya. Ah, ini narasumbernya rada-rada ini. Nah, ini kawah putih ini dulu bekas letusan gunung, terus ini juga gunung Galunggung, Gunung Belerang, sehingga gunung apa pak ini? Hah? Gunung apa ini? Ini gunung yang ada di Ciwide, ya itu orang menyebutnya mungkin dulu Gunung Putih, jadi sekarang karena berlubang ya jadi kawah. Oh gitu pak, iya. Masuk akal nggak pak ya? Ya.
masuk akal di masing-masing. Ah, rada-rada nih. Nah, ini manfaatnya air belerang bagus untuk iya. kulit. Cuci muka ya, Pak ya? Ya, cuci muka, tapi jangan enggak boleh diminum ya. Buat nanti kalau air minum gitu 24 kan? Jam Anda die, saya enggak tahu. Die hard ya, Pak, mati angel. Iya. Di koran masa minum air kawah putih dead. Ini. Kan enggak seru kan? Nah. Pak, kalau dari sini ke Kota Bandung berapa lama, Pak? Ini jauh enggak ini? Jauh, sekitar berapa jam? Ada 4 jam. 4 jam ke Kota Bandung. Oh, iya iya. Itu iya. juga dalam arti 4 jam lihat kondisi jalan macet atau tidak. Oh, gitu. Iya. Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak. Nah, nanti kita habis dari sini kita udah, Pak. Coba ke apa? Oh, masih ini. Ciwide. Oh, Ciwide. Situ Patenggang. Situ Patenggang. Iya, Pateng kan gitu kan? Iya. Ya udah, Pak, salaman dulu, Pak. Iya, sip. Kasih, Pak. Dadah. Wah, ini di mana-mana ketemu, heran. Ini narasumbernya aneh. Sakti banget. Saya mau menelusuri dulu nih, masih mau jalan-jalan lagi nih.